Gua Maria Tritis, gua penasaran ya. Halo Kalau lu semuanya, ngomong ini, kali ini jalan-jalan ya. saya ngevlog ke Gua gua Maria Tritis, Maria eh. Tritis ya guys, tepatnya di daerah Giring. Nah, kita bisa lihat tempat-tempat ibadah yang natural dan kayak mistis gitu ya guys, karena di Oh, situ kita bisa lihat ternyata guanya tempat. sama rekatur-rekatur. Gua Maria Tritis Iya. itu terletak di perbukitan ya guys. Jadi kita bisa melihat kayak ada mistis-mistisnya gitu ya. Kita bisa melihat patung Yesus dan semua Selipan. keunikan-keunikan lain serta agak menyeramkan ya guys ya. Nanti bisa naik ke atas. Kita akan ke So, bawah ya. tonton terus videonya sampai Nanti habis ya aku guys, jangan di skip. Terima ini juga kasih. ada sosoknya gitu. Yesus diturunkan dari salib. Kita nggak boleh. Apakah kita boleh mendekat atau enggak? Kayak merinding-merinding gimana ya? Kita nggak usah masuk ke dalam lah. Apa kita masuk aja? Penasaran. Oh, nih dimakamkan di sini ternyata guys. Yesus dimakamkan. Kita ngerasa udah maju, nyatanya gini-gini aja. Oke, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Deddy Vlogger. Ya, masih di jalan Pansela ya guys ya. Ini di jalan Pansela ya, Pantai Selatan Jawa ya. Di jalan Baron tepatnya guys. Nah, kita masih riding-riding santai guys. Wow. Ini di hari pertama jadi masih sepi ya guys. Masih sepi pengendara ya yang mau ke pantai gitu ya, tapi seger banget guys. Ini alternatif ke jalan itu ya guys, kono kiri. Maria Tritis, gue penasaran ya, gue mau kesini, mau jalan-jalan aja sih. Gue Maria Tritis guys, jadi itunya juga belum ada yang nunggu ya, karena masih sepi pengunjung. Ah, kita ke Gue Maria Tritis aja guys. Gak tahu ada orang apa enggak di dalam ya, karena di hari pertama lebaran ya guys. Parkir kali ya.
penasaran nih sebenarnya pomeret itu apa. Ini sebenarnya guanya di mana gitu. Tapi di bawah ada jalanan juga. Masih dalam ternyata tempat ini tuh guys, tempat sembahyang. Dilarang naik, ke bukit. Kesalahan. Tahu itu di situ ada apa lagi ya? Kesana ada apa? Kesana ada apa? Gitu. Ini kayaknya cuma buat jalan-jalan doang sih guys. Juga sih sendirian di sini ya. Oh, merinding gua ngeliat orang itu. Oh, ternyata begini tuh patung-patungnya. Yesus disalibkan. Kayaknya masih bisa naik ke atas. Apa perlu naik ke atas guys? Kayaknya aku coba naik ke atas ya. Kita akan ke goanya ya guys. Kita akan lihat goanya. Jadi kayak ada blok-bloknya gitu ya. Yesus diturunkan dari salib. Jadi kayak banyak patung-patungnya guys. Nah ini guanya guys. Yesus dimakamkan. Berarti ini makamnya guys. Kita gak boleh. Apakah kita boleh mendekat atau enggak? Kayak merinding-merinding gimana ya. Kita nggak usah masuk ke dalam lah. Apa kita masuk aja? Penasaran. Oh, ini dimakamkan di sini ternyata guys. Yesus dimakamkan. Mungkin dulu di Gunung Kidul itu
banyak aliran agama Kristen gitu ya. Bunda Maria. Ya walaupun saya beragama Islam, tapi setidaknya saya jadi tahu gitu, gua Maria itu apa. Oh, ternyata ini ada salibnya gitu, guys. Selamat datang di Bunda Maria. Gua Maria Tritis. Saya nggak berani masuk ngacak-ngacak ke dalam karena ini tempat peribadatan ya, jadi mungkin sampai di sini aja ya. Gue takut apa kenapa ya, jadi saya pulang aja guys. Ini tuh banyak banget sebenarnya tuh, di bawah juga masih banyak rumah. Tuh jalan-jalurnya, jalur-jalurnya, gedung-gedungnya juga banyak, mas ada gitu ya. Ini aja di Bukit Maria guys, di tengah hutan gitu ya. Ada-ada aja ya. Duh, tempat berada peribadatan ya, ada-ada aja di tempat hutan gini yang sepi. Karena ini tempat peribadatan, jadi saya nggak mau masuk dan nggak mau mengotorinya guys ya. Oke, sampai di sini, sampai ketemu di video-video Dedi selanjutnya. Dedi Vlogger mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Check it out.